Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, di hari ini kita akan mengikuti ya kegiatan teman-teman kita dari kelompok BTK Nabila mengenal Museum Raja Ali Haji. Raja Ali Haji ini adalah museum yang terletak di Kota Batam, Kepulauan Riau. Nah, sebelum masuk kita baris dan senam dulu nih supaya anak-anaknya rileks dan ikuti aturan. Kemudian kita berfoto-foto dulu dan mengantri ya, karena anaknya banyak jadi dibagi dua sesi. Alhamdulillah, kita mulai masuk ke dalam museum nih. Pertama-tama anak-anak tetap mengikuti aturan dengan mendengarkan penjelasan dari bapak pemandunya nih. Kita lihat sama-sama ya teman-teman, ada benda apa saja ya di dalam Museum Raja Ali Haji ini. Ikuti keseruan kami. Kumpul lagi. Jalan lagi. Kita lihat ini ada apa? Mariam. Saya udah tahu itu. Sepuluhnya tuh. Gambar sepuluhnya itu gambar orang yang sedang mengambil medali ini dari Pulau Karang Padang. Enggak, itu topinya. Itu topinya. Oke, lihat sebelahnya lagi nih. Ini apa nih? Ini tempat penyimpanan air namanya Tempayan. Tempayan. Yang bawahnya. Termos. Termos zaman dulu termos batu. Termos batu. Contoh pakaian adat Melayu untuk nikahan. Oh ya. Ini baju pengantin zaman itu, Bu. Terus sebelahnya ada topinya, terus ada gelang-gelangnya di sebelah sini. Oh iya. Buji-buji ini didapatkan dari tengah laut dari kapal pecah. Kapal bajak laut. Kapal bajak laut yang pecah. Ini diambil dari kapal-kapal itu. Bagiannya ini dari Cina. Guci dari Cina. Ada di Cina. Enggak, orang Cina itu pergi ke Singapura. Ya, dibaca keterangannya. Tunggu. Sini. Itu Ezel. Ini yang tadi ini, sama dengan yang di bawah, itu dapatnya juga dari kapal pecah. Dari kapal pecah di tengah laut, yang kapalnya itu memiliki banyak-banyak barang yang dari Cina. Karena ombaknya kuat. Jadi di dalam kapal itu ada ini ya, Pak ya? Iya, kapalnya. Ini juga barang-barang berharga loh, mahal ini. Sekarang pun kalau orang tahu, ini pasti mahal juga nih. Ini lagi, sama. Pelan-pelan ya. Tunggu, sabar. Pelan-pelan. Dilihat tangganya. Laptopnya Pak Bibi ya. Miliknya adik ipar Pak Bibi. Setelah Pak Bibi bertugas di Batam. Baju siapa ya?
Bajunya Pak Sudarsono. Bapak Sudarsono. Ya. Beliau adalah? Tempatnya Pak Habibie, bertugas setelah Pak Habibie. Oh. Kepala BP Batam pertama. Kepala BP Batam pertama, Bapak Sudarsono. Oke, pelan-pelan. Sini. Nah, ini ada baju. Baju siapakah ini? Baju siapa ini? No, ini baju siapa ini? Bajunya wali kota kedua Batam. Ah, namanya ya? Siapa? Ada yang bisa baca? Raja Abdul Aziz. Raja Abdul Aziz. Nih, yang ini. Oh, yang pakai baju ini. Ya, ini Bapak ini Raja Abdul Aziz. Yang di foto itu yang aslinya. Dan wali kota pertama kita ini orangnya, Usman Rahman, Insinyur Usman Rahman. Sabar ya, pelan-pelan nak, pelan-pelan nak. Wow, ini namanya apa ya yang kita buat? Tanjak. Banyaknya tanjak. Ini namanya apa? Tadi tahu kan? Tanjak. Tanjak. Tanjak ini untuk kepalanya laki-laki. Maki ya. Yang lain untuknya, lain juga jabatannya. Oh gitu. Oh iya ya Pak. Ini ada topeng sini. Ada topeng. Topeng. Pak, ada topeng mayong. Wah, topeng mayong. Ya, topeng mayong untuk acara siaran hari ini. Oh, kecil topengnya. Topeng untuk dipakai di muka. Oh. Nah, ya, jong. Ini apa itu jong? Untuk dimainkan di pantai. Oh, itu jong. Sekarang kan udah kayak remote kan? Namanya apa tadi? Jom! Ya, sini lagi. Ini apa? Mari. Udah dapat dua. Oke, good. Masih ada lagi, masih di sebelah sana. Ayo, cari tuh, sebelah sana ada tuh. Bian, sana. Nah. Oh, bang, becek bang. Bang, lewat sini. Nah, becek, astagfirullah. Ini loh, ini bang. Nih. Nah, ambil, oke. Sudah dua? Oke, udah dapat dua, pinter. Oke, boleh ke sana? Kita mau gambar. Oke. Oke, good. Dah, bawa ke sana. Pelan-pelan ngambilnya. Ya, nggak apa-apa. Sobek nggak apa-apa. Yang penting bisa dibaca. Nah, nih.